ni kita salud na kainang na hinahulungan di bagasan Jesus Kristus. Adorang sumasok kita di parsial manata di botaryon. Jumolo mahita martangiang di bagasan rohata ganun. Amin. Tapuji matuhata makita edeta sian buku ini nomor 440 ayat saja tambah ayat tolu. Dinggan basa ya sidobot holong iroham na toktong iya di bagasan holunami digiri-iri kodo hami Tuhan di ganuk pardalanan ing holunami mamuka sian manogot ni hari sahatu potario Tuhan toktong di dongani ho hami nang di bagasan tikiope boleon hami tikinami tuho wale Tuhan nomar sal dohoto tumangi hon hatam jala mangete hon di puji-pujian di goarmu atau Tuhan gohi maruhan ang pikiran nami pasu-pasu maparser manon gabelas ni roha di hami au hasangapon puji-pujian di kuar muna bagiai di bagasan Kristus Yesus martangi yang kami tuho. Amin. Dia mau kainang na hinahulungan taparadima na gabeturpuk epistel di parser manata di potarion imana tar surat di buku Yohanes bidu opat mamuka mai di ayat 5 saat ro di ayat 14. Yohanes bidu opat ayat 5 saat ro di ayat 14. Rap mahita majahasa. Gabe Roma ibana tusada huta na di Samaria na margoar sikar mardonoko na ladang na di lemon di si Jakob tu si Joseph anak nai. Alai adoma di si sumur di si Jakob. Jadi di bahen naulo Yesus yang perdalanan hudul maibana di labung ni sumuri tar di Bosnia rimai dungi Roma sada boru Samaria manahuyai jadi hidup Yesus memandung ibana lehon au minum ainu ngalau akas sianai tuhuta manuhor bohal jadi hidup boru Samaria ima mandung ibana buasa mangido tapian ho halak Yahudi sian au boru Samaria aidang parpar sauran halak Yahudi dohot halak Samaria. Dunginina Yesus mamangalusi ibana. Auti botoho basa-basa di dibata. Jala auti tadaho namangido aik inu monsian ho. Rao loho mangido tu ibana. Dungi lehonon nama tuho aik namangolu. Jadi didokur burui matu ibana. Tuan tahu-tahu garis wada diho. Tole bagas tu sumuron. Tung sia dia matuho aik na mangolu. Tung ubal gamaho asa oputa si Jakob na mangalehon sumurod di hami. Ibana do mangidum siani dohot yana konna ro di pinahan na. Dungini na Jesus mamangalu si ibana. Say mangulahi mauas do na sana minum sian aikon. Alay na mangidum aik si lewonoki na so tu pamauas behi ro di saliling-liling na. Ay angko ay si Leonoki gabi mualui di bagasan ibana na mabaon sahat rodi hanguluan
sisa liling-liling na ido sa hatna martang yang mahita. Martua duhalang at mangihon hata ni dibata jalan na upeopsa. Amen. Tapuji matu hata maridi mahita siang bukwede nomor 466 ayat 3. Siang Tuhan di bata amata nang siang anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di amo kainan nang hinahulungan taparadi man nagbeturpuk jamita di parsermonata di Potarion ima natar surat di sada Petrus di dusada mamuka mai siang ayat 13 sahat ro di ayat 16. Sada Petrus sada ayat 13 sahat ro di ayat 16 songonon ma didok disi ujah ma dihita dibaheni hoho si hamu ma rohamuna torang ma rohamuna sado makirin ma hamu dia sini rohana karboan tuhamu diha pataro ni Yesus Kristus songodak danak si panguloi ma hamu unang ma payuti utamu bes sakap-sakap ni roha uju diha oton muna na julo. Alai mangihuto na badai na majau hamu doho mahamu gawi badia dinasa parangin muna ay natar surat do badia mahamu ay nabadia do au hidu sahatna. Jemaat yang dikasihi Tuhan dihamu kainang nahinolongan konon ada seorang budak yang pribadinya sangat sulit dikendalikan sebab dia selalu merusak benda apapun yang ada di sekitarnya dan ia sangat suka mencaci maki orang-orang di sekitarnya. Sebab itu di sebuah pasar jual beli budak, orang silih berganti melihatnya. Namun tidak ada satu orang pun yang tertarik untuk membelinya. Sampai akhirnya di penghujung jual beli tersebut ada seorang tuan yang baik hati yang membelinya. Sampai di rumah tuan tersebut, budak itu masih tetap melakukan keonaran. Sampai suatu kali, si tuan yang baik hati itu memanggil dan memberinya sepucuk surat. Betapa terkejutnya budak itu, sebab surat itu berisikan tentang pembebasan atas dirinya. Ia tidak lagi dianggap menjadi sebagai seorang budak. Dengan hati tersentuh, ia pun berlutut dan akhirnya menyerahkan dirinya dan menjadikan orang yang baik hati itu menjadi tuannya. Hurian itu harta naina hulungan suang song saha katobani sonido molu nihita jolma nasailau. Pinar hatoban di dosa, digohi hatu lapon na uluta, celah matean ma nalau gabi jabarta. Alai marhite holongi rohani di patana bargai, ditobus dohita, dada marhite mas perak mana sere hita ditobus. Alai marhite mudar ni Yesus na argai na durus di hau pinar silangi. Gabe dada be akah atau bani dosa hita.
alai gabe aka anak di batang mahita. Kita diangkat, diselamatkan dari perbudakan dosa, menjadi anak-anak Allah yang penuh dengan kemuliaan-Nya. Maka sama seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari, jika kita mengalami naik level, jika kita mengalami peningkatan, baik dalam status dan pekerjaan, maka ada konsekuensi sikap atau respon yang berbeda pula yang harus kita tunjukkan. Demikianlah pula kita harus menunjukkan respon yang berbeda sebagai orang-orang yang telah diangkat, yang telah ditebus, yang telah diselamatkan oleh Allah dari perbudakan dosa. Hata ridaan jelas nirohata, hamoliateo nirohata hinorohoni panobusion di Yesusi, naeng maipatar marhite haudhuwata, nang marhite parange ningoluta, marhite haliriota. Molo tacahana kina keinang, diturpukon di ayat 14, satru di ayat 15, di doksongo dak danak si pangoloi mahamu. Unang mapayuti hudhamu besakap sakap iroha uju di haotonmu dan najuluk. Alai mangihuton nebadei, namacu hamu, dohot mahamu kebebadia dinasa parangi muna. Molo na dipagasan habadiyaw, hidup di dalam kekudusan dan tidak bercacat, ido dan ijin di dewata sian hitam. Ala sian bulan naipe, ditopah di bataru hita tumiru rupana, tudus subang alahun. Ala naik mangulu hita, di bagasan mulu sesuai standar di dewata. Akainan lain nahuluman di ayat saplono diuduti musai, aina tar surat do, badia mahamu, aina badia do, au. Hendaklah kamu kudus, sebab aku adalah kudus. Akainan kata kudus berasal dari bahasa Ibrani kados, yang artinya ditersendirikan, lain daripada yang lain, atau diistimewakan. Dalam arti yang lain, dikatakan bahwa kados ini adalah suci dan bersih. Artinya adalah bahwa Allah itu adalah lain daripada yang lain. Ia tidak dapat disamakan dengan Allah-Allah yang lain. Allah harus mendapat tempat yang tersendiri di hati manusia tebusannya itu. Dan Allah harus menjadi yang teristimewa dalam kehidupan umat-Nya. Dan kita pun sebagai umat tebusan-Nya haruslah hidup kudus, yang berarti bahwa umat Tuhan tidak boleh serupa dengan dunia ini, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan-Nya. Prinsip hidup-Nya, pola hidup-Nya, gaya hidup-Nya harus berbeda dengan dunia ini. Harus berbeda dengan mereka, dengan orang-orang yang belum percaya akan Kristus. Jika dunia ini penuh dengan kemunafikan, maka umat Tuhan tidak boleh menjadi orang-orang yang munafik. Jika dunia ini penuh dengan tipu muslihat, maka umat Tuhan tidak boleh melakukan hal yang sama. Jika pikiran manusia dunia ini hanya merancangkan yang jahat bagi sesamanya, maka umat Tuhan harus berpikir positif dan menjauhi segala rancangan-rancangan yang jahat. Anak-anak Tuhan harus berbeda dengan anak-anak dunia ini. Anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang istimewa, berani tampil beda. Ibarat ada dua buah gelas di hadapan kita. Yang satu terbuat dari kristal dengan ukiran yang indah, mahal, tetapi bagian dalamnya kotor dan berbau.
Sementara yang satu lagi adalah gelas plastik yang harganya relatif lebih murah, tetapi dalamnya bersih. Jika kita hendak minum, mana yang akan kita pilih? Mana yang akan kita pakai dari kedua buah gelas tersebut? Tentulah kita akan memilih gelas yang harganya itu relatif murah tetapi bersih, daripada gelas mewah tetapi kotor dan berbau. Akhirnya, gelas semewah apapun, jika dalamnya kotor dan berbau, menjadi tidak berguna. Setiap anak-anak Tuhan adalah gelas kristal, sebab Kristus telah menebus kita dengan harga yang mahal, sehingga kita menjadi miliknya yang sangat berharga. Sebab itu, Tuhan ingin memakai kita menjadi alatnya untuk menyalurkan air hidup kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi itu akan terhalang jika kita tidak membersihkan kotoran yang mengotori hati dan hidup kita. Maka, agar dapat dipakai Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus hidup dalam koridor yang telah Allah tentukan. Tidak membiarkan hawa nafsu dan keinginan dunia ini menguasai hati kita, menguasai diri kita. Tuhan menginginkan kita menjadi kudus dalam setiap aspek hidup, bukan hanya di gereja, tetapi di tempat kita bekerja, di keluarga kita, dimanapun kita berada. Kita mau Tuhan pakai sebagai alatnya, tapi kita juga harus mau dan bersedia menyediakan hati dan diri kita yang bersih, yang kudus untuk Allah pakai. Hidup kudus, hidup berbeda dari dunia ini, mungkin bisa tampak aneh di mata orang-orang dunia. Dan tentu ini tidaklah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Tidaklah sesuatu yang mudah untuk mempertahankan hidup kudus di tengah-tengah dunia yang cemar ini. Sebab dunia akan selalu mencoba menawarkan, memaksa kita untuk menjadi sama dengan dunia ini. Itu sebabnya Petrus mengingatkan kita melalui nas ini. Siapkanlah akal budimu. Dibahini hoho si hamuma rohamuna torama rohamuna namar lapata ikon jaga dohita dina mengadopi akana ado di portibion gabi sahala krista dada holan mado posea di Kristus alai naikon dototong siap siaga waspada, tetap mengendalikan pikiran dan terus melatih diri dengan senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Akaina dangtuk hita marhite kogota sapi lau mangalo aka pangela di portibion. Aka hisap-hisap di daging nato to lau mengajak mangela hita pada usian di bata. Gabi rumar hita. Ala ipangido di bata hita gabi badia semua ibana. Gogota ima toto. Tangi di hata ni di bata. Imana manugihon hita. Nama nuturi hita. Nama ngajari hita. Nama ngarahon hita. Asa toto mardalan. Di dalan nahina lomohon ni di bata. Ubah ini tarbayan hita. Gabe aka anak di debata na uduk tuibana manguru di bagasan haba jiawana atau margugo mahita kaina
laho manglahon hatan di bata di bagasan mulut tasikan lupari. Amin martang yang pahita. Mauliat yang mani ho Tuhan, nang dihatap na toktoman guli hami, na paingoton hami, asa toktong siap siaga hami, toktong kuparadi hami diri nami, laho mangalo akka ilahela ni portilion, na bui mabay daw hami siyan ho, na bumi mabay rumar mulu nami Tuhan, daw siyan habalion mi, atong Tuhan parbubui mahami, jala paradi madiri nami toktong, asa tuntung badia hami sungoko na badiai gabi pagjabar kutu hami di hanguluan suhuti Tuhan mauliate mariho marite holong ni roham nga ditobus ho hami Tuhan ajari hami lama kamulate hon palubusyon mi marhite parangin nami marhite ngulu nami siganu pari na tuktong tangi tuho atong Tuhan songsongoni nang diakaina nami dia kainan ibu riami Tuhan namang aradi hutiki nasida romar saud rohutu dibagas nasida gantut pasu-pasu ma kainan ibu riami Tuhan diganup ak kasih pikiran nasida dia kana pinarukil hon di nasida Tuhan di keluarga di parkarejuan di usaha nang dia kangulus si ganupari homan tok-tok Tuhan turut campur tangan mengurupi nasida asa tuktong gabi sa halangina na marhabur sa tuho. Asa gabi tuktong gabi sa halangina na dibagasan holon. Laho maparburu akayanakon na keluarga na binasahan mo nasida. Pasu-pasu akayina nami Tuhan. Marhahi pason. Jala lehon gajang yubur di nasida. Asa marhagugun nasida Tuhan. Laho patupahon akan urmenggas yang diri nasida ganun. Di bagasan keluarga nasida, manang di dia betul nasida. Maulihat ema diho Tuhan, nang di bagasan potalion, kupasat hami masa luhut, akan aku pikiri hami. Kupasat hami masa luhut, akan yang nakon nami. Na juno, nang nada usian hami Tuhan, asa di bagasan pangaramotion umanang nasida. Terluhubi, di namasa pandemi COVID-19 sia di potalion, bui mabiar, bui tahutan duhami Tuhan, dihai pasok nami, di kesehatan nami. Alain apor saya duhami, na tok-tok jagau muhami Tuhan, padau muhami sian marai, tok-tok mali bagasan hai pasok nami, mari teholong iro hami. Atau sahati ho mahami saluna, sahati ho maha kainan nami Tuhan, na tongon beribadah di bagas nasi dan ganun, di potario. Mari di Yesus Kristus martanya kami. Amin. Tapuji ma Tuhan ta, mari dihita sian buku ede nomor 415 ayat sada taba ayat tul. Ay nang malu
to rama hita martangiang ditangiang ale yang manami. Ale yang manami dan ibang wagija saya penerbatia magwarmu saya rumah rajamu saya sawo kalau nirohami banotong onsongon dan ibang wagija lewat matu hami sadarun haluan siap hari saya sawo dosa nami songon panisa nami di dosa di doa nama dosa Tuhan unang hami koki untuk pangucunan palu wa mahami siang pangago ay hulna punah rajau dohot hago gohot roh dihasanga pun saliring dilelengna amin asin ni rohan itu hata Yesus Kristus olong ni rohan di pata ama dohot parsoran itu di perbadia mana madungani hamu saluhutna amin amin. Horas manihita saluhunan.